teman-teman, nih ada orang-orang yang lagi berburu, berburu bahan bonsai, berburu putri malu nih teman-teman. Tih, nggak tahu dia pemula atau pemain lama yang dia sasar, itu sasarannya putri malu. Nah, saya akan semperin dia. Saya mau kenalan sama dia. Soalnya saya nggak tahu ini orang mana, apa orang di sini, apa orang mana. Belum kenal saya. Saya mau samperkan. Nih teman-teman, nih si AA lagi berburu nih, ada 4 orang nih berburu. Assalamualaikum, A. Salam. Waduh, lagi berburu putri malu ya ini ya? Putri malu, Pak. Waduh, dapat banyak banget ini. Ini malu banget nih. Oh, tapi nggak malu-maluin ini. Tuh, udah dapat banyak banget ini. Waduh. Ini di daerah apa ini teh namanya, Pak? Ini daerah Cikole. Cikole Garut ya? Cikole Garutnya. Waduh, udah dapat banyak nih teman-teman nih. Ternyata memang benar, putri malu sekarang lagi viral. Cuman jarang yang gede, Pak ya? Jarang, Pak. Ini udah paling gede, lumayan nih. Ini segede gini, ukuran segede gini udah paling gede ya, Pak? Sih, mantap. Udah banyak. Udah paling super segede gini nih. Segede gininya? Oh, bentuknya udah mantap-mantap, Pak. Wah. Jarang sini nih. Jarang yang gede kalau jarang sini. Oh, betul ya, Pak. Ini paling gede memang. Ini paling gede nih, daerah ukuran sini. Tapi ini udah bonggol, Pak. Udah bagus-bagus, ya. Pak. No? Lumayan lah. Lumayan tuh, benar. Ini buat koleksi apa buat dijual, Pak? Koleksi ya, kalau jadi duit mah dijual aja, Pak. Betul. Hobi itu harus menguntungkan ya, Pak ya. Mantap, betul, Pak. Lanjutkan, Pak. Waduh tuh. Ternyata udah banyak banget tuh. Tuh di motornya udah dapet nih ukuran-ukuran. Ini lumayan buat Cito, buat Mame ya A-nya. Tuh. Perkenalkan nih teman-teman nih, pemain bonsai ini di mana berada nih, AA dari Cikone Garut nih, deket Cangkuang, daerah Cangkuang, deket Cangarul yang kemarin saya review bibit bonsai yang harga 5.000 itu nih. Ini teman-teman, dia berburunya di pinggir-pinggir jalan kayak gini nih. Ini pemandangannya asik banget memang tuh, sambil berburu sambil menikmati pemandangan alam. Di kebun saya ini rencana akan saya kasih bibit-bibitnya buat teman-teman baru ini, biar lebih semangat, biar lebih ngegas ngebonsainya. Soalnya dia masih pemula banget, belum tahu jenis-jenisnya, belum punya jenis-jenis bonsai itu apa yang harus dibudidaya, yang harus ditanam itu apa yang bagus, yang prospek dia belum tahu. Makanya saya akan kasih sancang aja, dia belum pada punya. Makanya saya akan kasih nih, kebetulan nih dia orang dekat, agak dekat sih, masih segar nih, baru tiba nih. Ini sudah saya kasih bibit. Sudah Om, cukup ya bibitnya ya Om ya. Ya cuman terima kasih, cuman ya nggak bisa maksimal ngasihnya, cuman gitulah seadanya. Saya juga tuh baru masih belajar Om ya budidayanya. Nanti besarin banyakin aja di sana ya Om ya. Iya. Kalau ya, mudah-mudahan di sana lebih subur, lebih maju bonsai-bonsainya, lebih semangat. Amin. Iya, salam sukses. Udah pada saya kasih bibitannya. Mantap. Yuk. Mudah-mudahan nanti akan lebih jago, lebih jawara nih calon-calon pebonsai Garut nih. Yap, semangat ya. Semangat Om ya, semangat. Salam bonsai. Dua jari. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin.